Kembali di News on the Spot, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus pengedaran gelap narkotika jaringan internasional dari Malaysia. Dalam kasus itu polisi berhasil menyita 40 kg sabu sebagai barang bukti dari tangan tersangka berinisial TSD. Tersangka TSD alias Narji ditangkap petugas di Medan berikut sabu seberat 23 kg. Setelah diinterogasi, tersangka mengakui masih menyimpan sabu di tempat lain di sebuah kamar hotel seberat 17 kg. Barang haram itu berasal dari Malaysia untuk diedarkan di sejumlah daerah di Indonesia yakni Medan, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan, tersangka TSD merupakan bagian dari sindikat narkotika yang direkrut dari sebuah geng motor. Karena anak ini masih muda sebenarnya, 19 tahun. Jadi ya boleh kita katakan ini adalah faktor ekonomi ya. Dia sebelumnya adalah seorang anak yang suka balap motor. Jadi faktor ekonomi menjadi faktor utama sehingga dia mudah dan mau untuk direkrut menjadi kurir narkoba yang dikendalikan oleh nama-nama yang macam-macam tadi. Dan kita melihat di sini KTP, SIM yang disiapkan tentunya ini digunakan untuk sesuatu yang salah. Ya. Bahkan rekening bank dan lain sebagainya. Kita masih ongoing proses tentang